Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru latihan kita. Gimana nih? Posisi siap, Ali. Siap, Ali. Siap, Ustaz. Yang Maha Pengasih. Aduh. Fokus. Aduh. Yang Maha Penyayang. Aduh, Ar-Rahim. Yang Maha Merajai. Apa Pak Ustaz? Al-Malik. Al-Malik, iya. Yang Maha Suci. Al-Qudus. Yang Maha Mensejahterakan. Apa Pak Ustaz? Ya salam. Ya salam. Ya. Kamu sudah bisa rasakan insting kamu? Ya Pak Ustaz. Kita ulang. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Yang Maha Penyayang. Ar-Rahim. Yang Maha Merajai. Al-Malik. Yang Maha Suci. Al-Qudus. Kamu kenapa kok tangannya sampai kayak gini? Loh, Dre? Cuman insiden kecil. Ini udah ke dokter belum? Udah kan? Udah, Bang. Terus dokter bilang apa? Katanya sih gak boleh banyak gerak. Loh, terus gimana kamu cara bawa mobil tadi? Oh, tadi aku udah telepon bengkel buat ngedarik mobil. Aman kok, Bang. Udah semua terkendali. Tapi ini kamu gak ada luka lainnya kan? Wah, aman kok. Tenang aja ya. Everything's fine. Ya udah, mulai besok kamu diantar jemput aja Pak Mamat di kafe ya. Bang Paki, gak usah repot-repot. Kan sekarang juga udah banyak taksi online. Tinggal pesan kok. Aman. Ya udahlah, kamu tuh jangan pergi-pergi dulu mendingan. Mendingan sekarang istirahat. Ya tangan kamu sampai kayak gini kan? Ya udah deh, sekarang kakak anterin ke kamar ya. Oke. Ini obatnya. Ya. Yuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, Bang. Lebih cepat lagi. Lebih kencang lagi larinya. Ayo. Aduh, kaki. Aduh. Udah, Pak Ustadz. Sampai sini dulu. Udah capek, Ali. Aduh. Gimana? Enak kan? Seru? Siapa suruh minta latihan bela diri? Sudah. Ini kamu minum dulu, Ali. Duduk ya, Pak Ustadz. Iya. Bismillah. Lanjut apa? Alhamdulillah. Besok kita lanjutin lagi, Pak Ustadz. Kalau hari ini lanjutin, habis badan Ali. Jadi keringat semua. Katanya pengen jadi jagoan silat, baru juga latihan kayak gitu udah langsung lehoy. Kan situ cuma duduk, ngomentarin doang. Gua yang capek. Gua mah bisa tanpa harus latihan begitu-begituan. Gue tahu senjata lo, senjata lo itu mulutnya itu lo, rewel. Orang sekampung tuh bisa kalah gara-gara mulut situ doang. Ali, kuasai emosi kamu. Jangan sampai lawan-lawan kamu melihat kamu terpancing emosi. Karena emosi adalah titik lemah semua orang. Atur nafas kamu,
tenangkan dirimu, tetap berzikir kepada Allah. Ya, bagus seperti itu. Iya, Pak Ustadz, lebih membaik. Kamu harus tetap tenang, Ali. Dengan tenang, kamu bisa melihat titik lemah lawan-lawan kamu, dan kamu bisa memanfaatkannya. Kamu mengerti? Mengerti, Pak Ustadz. Sekarang kamu boleh pulang dan istirahat. Baik, Pak Ustadz. Ali pamit dulu. Ketemu lagi besok. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru latihan kayak gitu udah kayak latihan jurus dewa mabuk aja. Udah. Kita masuk. Mario! Mario! Lo mau kemana? Apa mau lagi? Cenggu! Woy! Mario! Kambing siapa sih itu? Bang Romli kambingnya itu! Ya kambing saya, itu si Mario. Maaf ya, maaf, maaf. Mario! Ya, Mario! Gimana pergi sih, kemana kambing? Sih? Mario! Mario! Aduh, lo mau kemana sih? Aduh, kambing siapa sih itu? Rese banget! Kambing gue. Oh, kambing kok ngeramli? Makanya kalau punya kambing tuh dijaga dong, jangan diumbar. Dagang saya berantakan nih, gimana nih saya jadi rugi? Ya, tenang. Gimana sih? Ya, tenang. Saya gak mau tahu ganti rugi, dagang saya berantakan. Ancur. Mario! Ya, udah jangan marah-marah mulu ah. Nih. Ah, 20 lagi. Ya, udah. Ngomel mulu ah. Mario! Aduh. Padahal lo ngomong aja gue siapin. Jangan kata rumput, hamburger juga gue beliin. Lo pakai minggat lagi. Mario! Nelson! Kong, kenapa Kong nangis? Udah kayak anak bocok kagak dikasih main bola aja. Lo kenapa ketawain gue sih? Jangan-jangan lu nih berdua nih yang ngerjain kambing gue. Ngaku aja deh, ngaku. Enggak kok, enak aja. Emang itu kambingnya aja yang kagak mau dipelihara mangkong. Udah kagak betah. Nah, si Mario Mercedes tuh kabur tuh, Kong. Katanya tuh ya, I'm sorry, goodbye, Kong. Assalamualaikum, bye! Bener berarti lu nih. Assalamualaikum, Kong, bye! Emang lu kurang ajar lu. Sama aja lu, si Ali. Biar gerok lu. Mario! Mario! Mario Mercedes! Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ali. Kamu kok di sini? Bukannya kerjaan di bengkel banyak? Kerjaan di bengkel udah selesai kok, Bu. Ali sengaja datang ke sini, pengen ketemu Ibu. Pengen mampir. Ya udah, Ibu bikinin minuman dulu ya. Oh, nggak usah, Bu. Ali udah banyak minum tadi. Kamu kecapean gitu, kerja di bengkel banyak ya? Ya, begitu deh, Bu.